المصطفى بلغ مقاصدنا manusia. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam hari ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sambang sambung serawung silaturahmi utawi anjang sana wonten dalemipun Mbah Dul kalih Kang Rifai tenggene keluarganipun menika Bapak Muksid. Ya, kali Ibu Siti Asia. Ya. Menika tasih wonten setunggal malih ada anak satu lagi yang ada di Bogor. Nama ini sinten? Imam Abu Hanifah. Dan tentu silaturahmi ini bagian rencana saya yang sudah lama. Karena Mbah Dul ini sering menemani saya di berbagai ranah pengajian, bahkan pernah sekali ke Semarang. Ya, pernah sekali ke Semarang. Dan inilah satu bentuk peradaban yang disebut oleh orang Jawa itu serawung, Bu. Supaya nyambung paseduluran yang kan selamase. Terus yang satu ini Kang Rizal, ini tari supi Kanor, tapi karena kedekatan sama Kang Rifai kuliah, ya, akhirnya sandang ke sini. Kemudian Kang siapa? Latif. Kang Latif, ini juga ikut ngopi di sini. Teman-teman, bagian dari cara saya ini tidak lelah saya kalau sandang ke rumah tari supi karena saya menghormati sepenuh hati atas tari supi yang dorotian kan yura umum Pak ya, muyer-muyer kok. Mboten geblak wonten iki lho Bu. Nggih, mboten ngelu terus tiyang-tiyang. Ono rahasiane apa? Padahal syaratnya nggih. Namung mboten itu mikir utang. Mikir utang sing ngelu. Niku anu Bu, Pak Majid, lha niki lare-lare nggih kempal mriku mriki, tapi kula yo kepengin ketemu tiyang sepuhe. Alhamdulillah panjenengan diparingi sehat, seger waras tengene kampung pundi Pak iki? Seraturejo, Kecamatan Mburno. Bahkan di Mburno ini teman-teman ada sedulur Saping Gunung yang pernah saya gelar acara di pendopo itu. Ya sapa kae jenenge kae? Kang Gus Bab Ulil Albab yang dulu nampaknya kok di Timur Tengah saya lihat. Sekarang di mana saya enggak tahu. Yang penting gerakan ini Ulil tidak pernah berhenti. Ayo. Nggih, 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 Arab. Nggih. Tapi mun maksud menawi kuwi sampun. Kok dereng nate panggil. Nggih. Lah niki anu Mbah Dul ya suasana persahabatan kita ya rada-rada dikomentari lah. Dikomentari Mbah Dul ini atas ya hubungan seduluran kita. Yo mbok komentar opo kowe? Kula niku
Mboten pati soalnya komentar. Kulo remene nunggu maca. Oh, maca. Maca tapi ora kok maca tulisan kok, maca kahanan ya. Nggih. Kulo remene maca, nek komentar rasa-rasan. Tidak tiba itu. Lah kuwi jenenge ikro. Ikro atas kahanan bisa, ikro atas tulisan juga. Lah ngeten Pak Majid. Iki nggih kula nyuwun napa saran napa komentar wong anake jenengan kumpul kula engko gek-gek wonten sing perasaan pripun ngeten. Nggih, Mbah Dul nggih niki nggih. Nggih, kula matur nuwun. Ya ayun kersa ngrumati putra kula iki. Lha kok ngrumati niku malah Mbah Dul sing ngrumati kula kok. Lah niku di diwarai niku gak berarti ngrumati. Oh, ngoten. Ngoten. Nggih, iku sarana srawung. Nggih. Lah iki sudah malih kalih niku Mbah Dul kula tulung njenengan patu saken. Oh, lha payu iku. Angel. Angel. Oh, inje kepareng mangke rak nggih wonten titi wancine, titi kala mangsa. Napa meneh, Pak? Pacet. Nggih, sing penting kula nyuwun iki pangestu doa tiyang sepuh. Putra wayah sedulur sae. Nggih, nggih sedengan Pak Iye. Bapak doa sok ngenal nah dados Bahaya yang salah-salah ya. Nggih. Betul. Nah, betul ini kan jarang tengguyo. Oh, nggih, baik. Lantai manis ramari. Jarang tengguyo. Nggih. Nggih. Nah, tengguyo berapa menit atau jam? Ada setinten. Oh. Nah, Kang Rifai? Oh, nggih. Tengguyo. Oh, pomah. Ya. Terus komentarmu Kang Rifai sepanjang ya kita monggo salam. Nah, kita kumpul-kumpul ya sekedar. Oke, ne. Sekedar komen. Nah, Mbak Dul mau komen ikro dari. Apa? Ya, pripun? Iya. Apa? Tolak angin lho, Bu. Melu. Tolak angin. Harus pendiki sakit nambah seduluran itu. Nambah relasi. Ya. Apa konco lah intine. Pengalaman kali, tukar pengalaman kali saya ngelihat dia lagi. Nggih. Intine kuwi ya. Nggih. Niku pancen nggih satu sisi fadilah dari kumpul, tapi sisi lain nggih kedah anu wajib. Hari sufi niku rak muter ingkang kali zikir ten manah niku. Allah, Allah niku nak kedawan nggih mikir guru. Nah niku teng guru mana. Pas mboten niku kersane mboten ngelu ngene lho, Pak. Nggih niku buah dari nggih jenenge srawung kados mboten niku apike. Nah terus Kang sinten? Kang Rizal sudah latihan berapa kali? 6 bil. Ana mbih. Nah niku kula suwun dipun tingkatake Kang Rizal. Soale niku fadilahe teng spiritual kalih medun teng fisik. Fisik niku mangke otomatis karena menyala cinta segalanya menjadi obat gitu. Menjadi ya, wong semangat niku lah anu Pak, mriyang barang ilang gitu. Mboten niku sing gabel-gabel. Ana pun semangat niku. Aduh jadi cedak ruwet ya iso diatasi wong semangat. Ya teman-teman ini juga kedatangan lagi ini dari mana? Sumber Talun Sumberjo. Sumberjo hari subuh juga dia. Mana Sumber? Bagian kelas seniman lah. Oh seniman kok ngertos napa teng mriki kula? Dancing. Lan kula dancing. Oh alah, asmane sinten? Kamal. Kamal. Yeah. Wah, alhamdulillah Kang Kamal. Saged
derek-derek ngopi teng mriki. Nggih, ngoten niku Pak Majid kali Ibu. Ibu nggih nyuwun donga anak-anak niki anggene srawung saged berkah. Amin. Sing pesen apa mleh kowe? Ya, niku panganan. Bik menawi tingkae lare-lare niku mboten nyocoki nggih dengan tegur. Nggih mesti nipun nggih. Napa meleh tari supi niku na diitung buahe niku teng tata krama. Unggah-ungguh. Mula wonten merunduke niku sakjane kudu ngenalke awak. Ora entuk pamer, kemaki, kemayu, kebagus. Ya wis bae ngono lho, Bu. Nggih. Ajeng anu matur napa Bu jenengan? Kula nggih bahagia atas kebahagiaan jenengan dianugerahi putra tiga. Mangke sing teng Bogor menika nggih paringi barokah, sehat, aman. Sing Badul piyambak kula nggih nembe king nimbang niku wau ngecek kegiatane Mbah Dul. Ya tu kula ngenten kon nek enten yai tak kon nggih golek napa. Aku kan sih kontrafi kok angin lerah kerlan kan. Diri yang mancine, makin aku mancine. Kadang-kadang adi ese. Kulon iku Pak Majid. Rumiya, kulorien. Nampi kakak. Kulon sih ngotong kok. Bapak ingin lagi adi erjen. Berarti nurun. Nurun berarti iku anu Badul sing rabi ora kowe sik adimu. Ya nggih pun iki to. Ya iki niki sing alit kok. Nggih. Sampe no bae, Mas. Gunting ana. Gunting nek cukup aku mulai. Ya ana apa kok tuku. Niku masuk angin. Masuk angin. Dah. No dia, Pak. Terus ugi ndongaken Kang Rifai yang gini kuliah ya, bisa lulus lagi. Wis ana apa tatarane to? PKB. Hampir selesai. Semester 5. Semester 5. Seangkatan juga. Betul. Adik kelas. Jadi kan jurusan apa? PKB juga. Nggih. Niku nggih disetiai kuliah kangge ya bisa juga serawung nanti mengembangkan ilmu-ilmu juga yang lain. Nah Kang Rizal apa bidang seni yang digeluti? Kamal nih. Kamal Pak Rizal. Namung niku gambar ya, orat-orat niku. Oh pakai pensil apa kanvas? Di sak wonten niku, wonten kertas di kertas, wonten tembok di tembok. Kadang itu teng warung itu, gambar teng warung-warung. Malah-malah mangke media ini bisa leketek kopi. Itu bisa dibikin lukisan. Kalau Gusmus kan anu kelelet, anu rokok. Dikulut di ledrek-ledrek menjadi lukisan. Kopi sakit. Begini rembang. Dan Kang Kamal saya kalau boleh usul, potensi itu ya dikembangkan sampai iya rakitan cilik kan Kamal ya. Win duwe studio sendiri. Pada ini gini kulo Darwis Arch. Lo nggih lukis. Nggih sak iso-iso niku lo nyemangati lari-lari. Sakit jenengan bersani teng ngene di Ibu di channel kenalan kulo pelukis-pelukis. Kulo liput satu-satu. Nah, makai siapa tahu tidak harus indah bangunannya. Ya, rumah kita sendiri seperti ini bisa di kasih karya-karya kita dengan ya di kayak bendung dengan anu atau melukis toko dan ini kan pengen sawape Mbah Maimun lukis Mbah Maimun bisa ngelukis Cak Nun ya macam-macam media. Nggih matur nuwun Kang Kamal dan teman-teman saya kira liputan sederhana ini cukup dan menjadi inspirasi bagi kita bahwa Mbah Dul sendiri ini menurut bapaknya ya jarang pulang dan kalau pulang ya sebentar dan tapi teng mriko kalau sekseni kegiatannya kan malah-malah
nah nekani teng lain daerah piyambake merasa bahwa ini mengurangi aktivitasku nak ngimba wonten bank sampah, wonten resik-resik masjid, wonten ojek online. Nah ya mau kopi IKM terus mulai santunan yatim ini kumangke malah ajeng dilembagakan secara hukum supaya kegiatan anak-anak muda teng mriku mboten dicurigai oleh siapapun. Ngoten yen Bang Haji niki sanes wekdal kita ketemu malih kita ini podo warase liru jenge kemenek kok nak bedul dadi nganten lah sama panitiane ini jadi aku keluar pat ngarep-ngarep ya niku sampe terus Kang Rifai gitu. Pokoknya selagi kula dikai umur panjang Kari Supion yang sing ningkah selama ini ya ini ku kula tunggu nih satu-satu kula longgarke kula kan ngei kabar jauh hari diatur waktu ini kula sakit nunggu sampai sebegitu kula nunggu neng niat kula ngeten iki namun khidmah utawi nopo takdiman wa takdiman kala Syekh Maulana Jalaluddin Rumi sing gadah Tari Supi ini niku kan dawuh tengene ditulis tengene batu nisane jangan cari mako apa jangan cari istilahnya wong mati mayit itu di kuburan tapi pusaraku itu carilah di hati mak yang penting tiangmu ngelapet di sana gitu Mbak Dul. Ini siaran singkat dan terima kasih semoga kita semuanya memperoleh jalan yang lancar ya, semangat ya Tri ya Bu anak mungkin podo semangat ya, dilahirke ngoyo-ngoyo, disusoni, digedekke Pak yo. Sekian jempol ini keluarga dan matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.